wujud kepedulian kita Satu Malam Polres Ponorogo terhadap anak-anak. Sekarang kan sekolahan pada tutup nih, Mbak. Jadi ini ya bentuk wujud kepedulian kita lah. Satu Lalu Lintas kita melaksanakan kegiatan di Kemas Lantas, kita memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang sekarang ini sedang tidak sekolah. Ya, rencana kita seluruh kecamatan, 21 kecamatan rencana kita akan kita lakukan kegiatan seperti ini. Ya tadi fokusnya kepada anak-anak, dan kebetulan di kampung ini juga dijadikan kampung tangguh, pas kebetulan kita laksanakan. Dan kegiatannya selain memberikan masker dan segala permainannya itu tujuannya? Intinya yang pertama tadi memberikan edukasi masyarakat terkait masalah kepada anak-anak terkait masalah berlalu lintas, kemudian masalah protokol kesehatan terhadap anak-anak, dan mengenalkan kepada anak-anak terkait masalah situasi yang sedang update terkait masalah COVID-19. Mungkin sama seperti kegiatan yang lain, intinya ini kan khasnya Ponorogo, lebih menunjukkan kalau ini loh Ponorogo, ada warok, identik dengan warok. Biar anak-anak lebih ceria, dan selain waroknya ada badut-badut ya untuk lebih biar anak-anak lebih masuk, lebih nyaman, lebih menerima.